Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya, agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan koin kripto lagi yang scam. Dibawa kabur sama penciptanya. Oke. Okay. Ini menarik sekali. Menarik sekali. Koin ini berhubungan dengan sebuah game yang dibuat tayangan gitu ya oleh Netflix namanya Squid Game. Squid Game. Ya. Ini waduh, meledak gitu. Uh, tayangannya kalau anda langganan Netflix, anda tahulah ini ya. Ini meledak. Nah, jadi begini, kita bahas dulu ya apa itu Squid Game sehingga dibuat tayangannya di Netflix sehingga meledak gitu. Di sini anda bisa lihat berita di Kompas ya. Uh, ya, dia menerangkan apa itu uh, Squid Game ya. Ini kenapa viral di seluruh dunia ya sampai lebih dari 100 juta orang yang sudah melihat ini dalam waktu tidak sampai satu bulan 140-an juta kalau saya tidak salah yang menonton tayangan ini tidak sampai satu bulan hebat hebat nah di sini Squid Games itu katanya menurut Kompas ini sejak ditayangkan dua minggu yang lalu ini kan berita dari awal Oktober ya Awal Oktober, iya 1 Oktober. Jadi ya sekitar pertengahan September nih mulai tayang, ya kan. Langsung menarik banyak penonton dan viral di seluruh dunia katanya. Bahkan kalaupun seorang belum menonton Squid Game ini mungkin pernah mendengar uh, film serial ini. Belum nonton tapi pernah lah mendengar. Saya terus terang belum nonton, walaupun saya punya Netflix karena kesibukan saya sering lihat wih Squid Game Squid Game tapi belum sempat saya tonton. Pasti populer ya. Squid Game ini adalah film serial dari Korea Selatan. Jadi kalau orang-orang yang suka drakor gitu ya, pasti tahulah Squid Game gitu ya. Walaupun ini bukan drama Korea, tapi ini tentang permainan bertahan hidup. Apa itu permainan bertahan hidup? Nanti sebentar lagi Anda juga tahu. Tapi ini permainan bertahan hidup yang brutal. Kalau menang dapat duit, kalah mati, gitu. Ini e, film, ini film, bukan game yang sesungguhnya, tetapi di film itu digambarkan gamenya seperti itu. Oke. Okay? Nah, film ini berpeluang katanya mengalahkan popularitas film Bridgerton, ya, yang sebelumnya, ya Bridgerton ini yang sebelumnya menjadi serial original terbesar di Netflix sepanjang masa, yang sebelumnya, ya. Dia punya peluang untuk mengalahkan popularitas film ini. Nah, sekarang kita masuk. Apa itu Squid Game? Nah, di dalam game ini katanya ada sekelompok orang yang terpilih sebanyak 456 orang. 456. 456 yang terlilit hutang dan putus asa. Kalau hutang tidak dibayar, entah Rumah disita, entah dipermalukan dan segala macam. Seperti tidak punya harapan. Pertanyaannya, berapa banyak orang seperti itu di zaman pandemi covid ini? Banyak, banyak. Jangan-jangan sebagian dari anda yang nonton video saya ini sedang dalam keadaan kesulitan bertahan hidup. Oke, okay? nah disinilah maka dari itu film ini mendapat sambutan yang luar biasa karena sepertinya kayak gue lo gitu kayak gue lo yang juga lagi sulit bertahan hidup ya terlilit hutang putus hasa ya kan mereka ini tergabung di dalam permainan ini menurut film ini gitu ya masuk ke dalam permainan bertahan hidup yang keras karena begini mereka pikir daripada saya bunuh diri mungkin gitu ya daripada saya bunuh diri udahlah saya ikut permainan ini kalau menang saya bisa keluar dari masalah saya kalau kalah dan saya harus mati di dalam game ini yang memang saya udah nggak ada harapan hidup kira-kira mungkin begitu maka mereka mau main game ini mungkin ini kan film mereka katanya kalau menang berkesempatan membawa pulang 45, berapa itu 45,6 miliar won Korea kalau dirupiahkan itu kira-kira 551,3 miliar jika memenangkan rangkaian ada 6 pertandingan. Udahlah yang gak usah dibahas ya 6 pertandingannya apa. Salah satunya adalah tarik tambang. Yang kalah jatuh ke jurang mati. Ya kira, kira begitu aja. Iya kan? Hukumannya mati jika kalah di film itu. Nah, permainannya cukup sederhana seperti permainan masa kanak-kanak yang dimainkan para pemain saat dewasa. Namun, permainan masa kecil yang dibingkai secara keras inilah yang membuat penonton Squid Game tertarik kayak perjuangan hidup tapi memainkan game supaya keluar dari masalah gitulah. Orang-orang yang tertarik dengan ironi bahwa orang dewasa yang putus asa mempertahankan hidup mereka untuk memenangi permainan anak-anak. Karena kalau dia menang tadi dapat uang segitu banyak. Kata sutradara Squid Game ini orang Korea, Hwang Dong-hyuk, kira-kira gitu ya dalam wawancara yang dikutip oleh BBC. Jumat, 1 Oktober 2021. Permainannya sederhana dan mudah sehingga penonton bisa lebih fokus pada setiap karakter daripada aturan permainan yang rumit. Menarik. Nah, karakter dari Squid Game ini seperti yang saya katakan, seperti kehidupan di dunia nyata orang yang kaya kehilangan harapan, kesulitan, mungkin di uber hutang, aduh, udah. Kayak kehidupan nyata, benar. Jadi para pakar juga mengatakan dan mengaitkan kesuksesan kesuksesan Squid Game ini dengan karakternya yang kebanyakan adalah anggota masyarakat yang terpinggirkan. Meskipun semuanya terlilit hutang besar, mereka datang dari segala lapisan masyarakat, ada yang kelas bawah, kelas menengah, bahkan kelas atas gitu, terlilit hutang. Pemeran utamanya misalnya adalah pria penganggur dengan masalah penjudian yang berjuang mendapatkan rasa hormat dari keluarganya. <tuh> Karena selama ini dia kalah judi mulu gitu, nggak dihormati keluarga. Melalui Squid Game, ia bertemu dengan seorang pembelot muda Korea Utara dengan latar belakang tragis dan juga buruh Pakistan yang dianiaya oleh majikannya. Jadi segala lapisan dia ketemu. Nah, itulah Latar belakang dari Squid Game itu, kemudian hubungannya dengan koin kripto apa? Filmnya oke okay lah bagus menggambarkan kehidupan nyata perjuangan hidup yang keras, gimana orang mau keluar dari masa hidup main game ini dengan taruhan nyawa, tapi kalau menang bawa uang besar. Nah, di sini ada berita dari CNBC baru beberapa hari yang lalu, judulnya lucu juga nih, Amsyong <laughs> Coins squid kabur pembuatnya maksudnya ya harganya langsung nol wih disinilah kalau anda ingat saya pernah membahas bitcoin satu anda bisa lihat di sini video saya di situ saya terangkan bitcoin itu apa ya kan latar belakangnya gimana bagaimana secara teori semua orang ya kalau punya keahlian IT programming bisa membuat mata uang kripto Ya. Kemudian saya buat juga uh, video tentang Bitcoin 2 mengenai Anda bisa lihat di sini Bitcoin 2 mengenai teknologi yang berada di balik Bitcoin. Ya. Yang kira-kira juga bisa dipakai untuk koin-koin kripto lainnya. Ya. Di situ saya sebutkan mata uang kripto adalah mata uang angin. Uh, banyak yang tidak suka gitu ya. Begini loh. Karena setiap orang bisa bikin koin kripto, kalau punya keahlian IT saja, ya, artinya akan banyak orang yang bikin, 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 bikin. Ya, terus Anda mau beli, silakan, tapi tidak ada dasarnya, tidak ada underlying asetnya. <tuh> Saya pernah jelaskan, orang mencetak mata uang itu, dasar jaminannya emas, walaupun sekarang itu pun dilanggar, tetapi tetap dijamin oleh bank sentral, masing-masing negara. Tapi yang namanya koin kripto tidak ada yang jamin. Karena yang bikin orang, kadang-kadang orangnya juga nggak dikenal siapa. Pembuat mata uang Bitcoin itu, yang sekarang fenomenal itu, nggak ketahuan walaupun ada nama samarannya, Satoshi. Ya, tapi orangnya di mana nggak tahu. Bisa, bisa. Ya, tidak dijamin karena tidak ada bank sentral yang menjamin mata uang itu. Anda mau beli, silakan coy uang Anda ya. Dari ribuan paling cuman Seratusan lebih yang bertahan, yang lainnya mati, ya. Anda hanya menghabiskan uang saja, ya. Lagi pula, itu tidak bisa dipakai bebas untuk bertransaksi, itu hanya untuk investasi. Itu pun, ya, cuman disentuh satu masalah atau gosip rumor gitu, ya. Bisa naik, bisa turun, anjlok. Oke, itulah mata uang kripto. Nah, kita kembali ke koin Squid Game ini, ya. Jadi, katanya. Setelah sempat meroket gila-gilaan hingga mencapai seratus ribu persen, seratus ribu persen ya, uh, crypto viral yang terinspirasi oleh acara serial Netflix tadi yaitu Squid Game atau singkatnya Squid aja, kita sebut ambruk para pada perdagangan Selasa, Selasa dua hari yang lalu. Yaitu tanggal 2 November 2021, waktu Indonesia, pagi. Nah, hal ini setelah ada laporan katanya, yang memerinci bahwa pendirinya, nah kan saya bilang, pendirinya bisa siapa saja, namanya anonim, tidak dikenal. Si Acong kah, si Ali kah, si Badu, nggak tahu gitu ya. Tapi dia bikin orang percaya, Ih, ini squid nih. Uh, penontonnya banyak, pasti meledak nih koinnya. Nih, ya, kira-kira begitu, dibelilah koinnya itu berdasarkan emosi. Kan, menciptakan koin kripto tuh harus ada komunitas, kan? Komunitas yang besar yang mengakui, walaupun itu mata uang dibuat dari angin, dipercaya. Nah, kebetulan penggemar uh, serial Squid ini mungkin banyak gitu ya, komunitasnya banyak, dan seakan-akan mendukung ini akan menjadi. Koin kripto baru yang nanti mungkin biasanya orang, kalau bikin koin kripto, akan mengalahkan Bitcoin. Kan selalu begitu. Kalau orang bikin koin kripto, selalu acuannya ini loh, koin kripto baru yang akan mengalahkan Bitcoin. Gitu, kalau Bitcoin dulu bisa, ini juga bisa gitu biasanya. Nah, sekali lagi pendirinya anonim, dia membuat proyek kripto tersebut, lalu menarik diri dan kabur dengan membawa uang investor yang sudah beli koinnya. Ya, koinnya bikinnya dari angin, dari coding gitu ya, programming, dihargai sekian, naik, 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 ya dia terima uangnya. Dibawa kabur. Terus nggak laku sekarang koinnya. Kan dari angin, saya bilang. Nah, dikatakan nih pada hari Sabtu 30 Oktober, akhir pekan lalu, harga koin squid baru lu Jumat Eh sorry, Sabtu lalu, akhir pekan lalu. Baru beberapa hari. Belum seminggu koin squid sempat melesat ke level uh, 12,69 uh, dolar, 12,69 US dollar. Awalnya harganya cuman 0,01 dolar. Astaga. 0,01 dolar naik menjadi 12,69. Alias mengalami kenaikan 100000 ribu persen. Nah inilah hebatnya yang namanya koin kripto. Wih ini squid nih meledak nih. Uh begitu saja langsung belum. Tidak ada dasarnya. Tiba-tiba dibawa kabur. blum jadi nol. Ada mau apa? Nah takut. Namun katanya pada Selasa pagi ya dua hari yang lalu waktu Indonesia berdasarkan data dari Coin Market Cap harga squid ambruk ke level nol atau lebih tepatnya di level 0,003222 per koin turun nyari 100 atau tepatnya 99,99 oke okay. jatuhnya atau crashnya koin squid ini terjadi setelah pengguna melihat aktivitas yang tidak wajar di dompet digital token tersebut katanya di mana informasi menunjukkan bahwa pengembang atau pembuat token ini diduga telah menghentikan proyek game online tersebut sebelum dipublikasikan secara luas. Nah, di situ saya kasih kotak merah tuh. Padahal sebelumnya si NBC pernah memberitakan koin crypto squid game ini melesat Panen nih orang-orang pada panen cuan nih, ya udah pada beli gitu, dipacu oleh sentimen saja dibeli. Itu kan ada beritanya yang saya kasih kotak merah, tulisannya biru. Oke, nah saya lanjutkan lagi. Bahkan pembuat koin tersebut sempat menguangkan dana investor untuk dikonversikan ke token Binance Coin senilai. 2,5 juta US, ya kan? Kalau dirupiahkan sekitar 30 berapa itu? 35 miliar. Tapi nanti ada berita lagi yang lainnya uh, lebih. entah kita lihat. Ada sekitar 48 miliar di sini berita ini sebutnya uh, sekitar 2,5 juta saja atau 3, 35 miliar rupiah. Nah, membuat coin squid, uh, squid ini juga terindikasi menyembunyikan detail transaksi menggunakan protokol yang disebut Tornado Cash. Nggak usah saya bahas lah ya, panjang gitu. Telan aja ya. Nah, website token Squid ini dan akun media sosialnya langsung off, hilang gitu biasa kalau sudah nggak bisa beroperasi ditutup ya kabur dia ngapain dia buka lagi setelah terjadinya crash Senin pagi Kemudian pihak Twitter pun telah membatasi akun dari CoinSquid Squid karena beberapa aktivitas yang tidak biasa. Jadi di Twitter itu berita-berita Squid itu di, inilah dinonaktifkan, kira-kira begitu dibatasi. Nah, lanjut. Namun sebelum terjadinya crash, tanda-tanda peringatan sebelumnya sudah diumumkan dari Coin Market Cap pada Jumat minggu lalu di mana banyak pengguna koin tersebut melaporkan bahwa mereka tidak dapat menjual token Squid mereka di bursa yang terdesentralisasi semua kripto ya terdesentralisasi ya di sini disebutkan yang di bursa Pancake Swap tidak bisa ya tidak bisa jual kemudian Coin Market Cap sebelumnya menghimbau kepada semua pihak yang ingin membeli token Squid bahwa Sebelum membeli, pengguna harus memastikan bahwa mereka tidak dapat menjual token tersebut di Pancake Swap. <laughs> Proyek ini meski jelas-jelas terinspirasi oleh acara Netflix tadi, film Squid Game dengan nama yang sama, tidak mungkin berafiliasi dengan IP resmi, ya kan? Kata Coin Market Cap. Nah, di situ juga saya kasih kotak merah menguak misteri pencipta uang kripto Shiba Inu yang naik 700%. Ada yang lagi ngetren juga nih, koin Shiba Inu. Logonya anjing Jepang, anjing Shiba Inu. Lagi naik nih. Ya sama, mata uang angin. Anda percaya mau beli? Monggo coy, uang Anda coy. lanjut sebagai informasi menurut white papernya dari token squid game ini mulai dijual atau presale itu pada 20 Oktober belum lama ya 20 Oktober uh, berarti cuman ya ya lah cuman dua minggu umurnya gila dan terjual habis sold out hanya dalam satu detik cek habis hebat ya Nah ini karena popularitasnya film Squid Game yang tayang di Netflix tadi. Uh, komunitasnya kan besar. Dalam satu detik katanya habis. Ya, dalam white paper tersebut Squid Game dikatakan sebagai mata uang kripto yang play to earn. Ya, nah kemudian pemilih kripto yang Squid Game ini bisa bermain game secara online nantinya yang terinspirasi dari serial Squid Game gitu ya. Jika ingin bermain biaya yang dikenakan sebesar 10% kepada pengembang dan sisanya akan diinvestasikan sebagai hadiah dengan menggunakan uang kripto lah kira-kira begitu ceritanya. Semakin banyak orang yang bermain maka hadiahnya akan semakin banyak nih yang didapat. Yang paling penting tidak ada konsekuensi katanya yang hingga apa meninggal seperti game yang sebenarnya kan meninggal kalau kalah gitu ya. Pengalaman Anda hanya akan mencerminkan kegembiraan memenangkan hadiah dan kesedihan akibat kehilangan uang jika gagal dalam permainan. Tidak mati, ini kan cuma game gitu ya. Tulis white paper Squid Game sebagaimana dilansir oleh Business Insider Jumat lalu. Hebat ya. Namun, beberapa pengamat menyoroti Crypto Squid Game sebagai penipuan scam. Hal itu bisa dilihat ketika menginvestasikan modal ke dalamnya tapi tidak ada bukti bisa ditarik kembali, tidak bisa dijual. Beli bisa, karena diambil tuh sama si developernya yang bikin. Astaga, dua mingguan coy, langsung hilang duit lu. Masuk dah lu ke Crypto Squid. Inilah makanya saya bilang, dari dulu nggak percaya bahwa yang namanya koin kripto itu mata uang angin. Ini contohnya, ditipu. Lanjut, ini berita dari sumber yang lain, yaitu Tempo. Nah, di sini Tempo mendapatkan sumber yang lain. Tadi kan saya sebutnya, e, kalau dirupiahkan, 35 miliar di sini, sumber Tempo mendapatkan bahwa yang tertipu itu totalnya 48 miliar. 48 miliar, ya kan? Nah, Anda bisa baca lah di sini. Yang kena tipu, totalnya US Dollar 3,38 juta alias total 48 miliar. Nah, ini karena yang promotor tokennya itu ketika menarik pembeli udah dapat uang, dia menghentikan perdagangannya. Ya. bisa nah, bisa bacalah, ya, dia rauk itu uang 48 miliar. Ya. Nah, tadi juga saya sudah bahas mengenai play to earn, ya. Cryptocurrency ini adalah cryptocurrency play to earn, adalah tempat orang membeli token untuk digunakan dalam permainan game online katanya game online squid yang dibuat sama dia saya juga belum pernah lihat gamenya gitu ya yang menggunakan token ini dan dapat memperoleh lebih banyak token wih saya beli token ini gunanya untuk memain game supaya dapat token lagi lebih banyak ya tertarik orang ya komunitasnya padahal dibohongin sama mata uang angin ya yang nantinya dapat ditukar dengan cryptocurrency lain atau mata uang nasional nah kemudian selasa lalu token ini dijual hanya dengan satu sen Iya. Narik nggak bisa, jual juga nggak bisa gitu ya. Nah, dalam waktu kurang dari seminggu harganya meroket tadi saya sudah sebutkan ya. Kemudian anjlok, Ancur Kemudian dikatakan lagi token Squid ini dijadikan sebagai token yang dapat digunakan untuk game online baru tapi nggak tahu tuh gamenya udah ada belum gitu ya yang terinspirasi oleh film sukses di Netflix tadi ya Squid Game namun para ahli aset kripto telah memperingatkan sebelumnya beberapa tanda-tanda bahwa itu kemungkinan penipuan atau scam. Tapi orang kalau suka dikasih tahu seperti saya memberitahu orang melalui channel saya ini suka dibully gitu nggak percaya. Dia lebih mempercayai emosi dia, mempercayai orang yang ngajak dia. Ya lu makan aja coy. Ya, dikasih tahu sama orang yang lebih tahu, nggak mau dengar. Lebih mengutamakan emosi atau percaya sama yang ngajak, ya terserah gitu ya. Makanya jatuh kritik juga menyoroti bahwa situs webnya, uh, berisi banyak kesalahan ejaan dan kesalahan tata bahasa kan aneh gitu ya. Uh, situs yang menjual token squid ini sekarang tidak lagi online, sudah di take down biasalah kalau scam gitu ya. Dan akun media sosial yang mempromosikan token itu juga sudah lenyap. Seperti ditelan bumi, hilang, udah bye bye, ya kan? Ini adalah salah satu dari banyak skema di mana investor, uh, iya, yang re, yang naif gitu ya, ditarik, dieksploitasi oleh promotor kripto jahat. <laughs> Kemudian kata seorang ekonom dari Cornell University yang namanya Eswar Prasad yang dikutip dari BBC selasa lalu. Prasad mengatakan, pembeli perlu menyadari ketika membeli cryptocurrency karena hampir tidak ada pengawasan. Ya, cryptocurrency nggak ada yang ngawasin coy. Kalau mata uang US dollar, rupiah, yen, pound sterling diawasi sama siapa? Bank sentral masing-masing negara. Cryptocurrency tidak ada yang ngawasin coy. Liar gitu. Ya makanya dikatakan oleh Prasad bahwa pembeli perlu menyadari ketika membeli cryptocurrency karena hampir tidak ada pengawasan terhadap peraturan. Bahkan skema PAM dan DAM terbuka. Huh, pump, PAM, oh oyu, oh beli, beli, DAM, dilepas, ce, kabur. Nah itu, PAM and DAM, terbuka. merajalela di dunia kripto. Hmm, nggak percaya lu, sekarang lu denger deh. ...dengan investor yang sering melompat dengan mata terbuka lebar. Astaga, duit gue dimakan. Kira-kira begitulah maksudnya. Oke? Okay? Jadi, itulah yang berkali-kali sering saya sebutkan... ...mata uang kripto pada dasarnya mata uang angin. Ya, ada yang berhasil lah seperti Bitcoin gitu ya. Ada yang berhasil. Tapi dari ribuan itu paling seratus-seratusan lebih. Selebihnya mati menjadi koin sampah. Shit koin. Ya, ya kalau anda masih tetap mau main kripto, ya apa iseng-iseng terserah lo coy. Namanya juga uang lo, ya. Saya cuma ngasih tahu dan beritanya begini gitu. Oke? Okay? Semoga ini e, mencerahkan dan mencerdaskan Anda... tentang penipuan lagi di cryptocurrency currency atau koin kripto yang namanya squid ini. Oke? Okay? Yang mana orang. Terpincut karena emosinya dan segala macam. Ya juga mungkin motivasi mau dapat uang cepat gitu ya. Akhirnya kejeblos. Oke. Silahkan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat. Supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa. Terima kasih.